Sebuah video viral di Instagram menampilkan sebuah truk tangki hilang kendali lalu berjalan sendiri, lalu menabrak kios dan terbakar, viral di media sosial Instagram. Video ini diunggah oleh akun Instagram @romansasopirtra. Dalam video itu, muncul kobaran api sesaat setelah truk menabrak sebuah warung di tepi jalan. Pengunggah juga menyertakan foto kios yang sudah hangus usai tertabrak truk tangki. Kejadian di pom bensin Merangin, Jambi, Senin, tanggal 17 Januari tahun 2022. Kronologinya, sopir baru selesai bongkar, terus parkir. Pas ditinggal sopir, truk jalan sendiri. Mungkin rem tangannya kurang pakem. Tidak ada korban jiwa, tulis keterangan unggahan tersebut. Polres Merangin membenarkan adanya kejadian tersebut. Ya benar, ada kejadian tersebut dan saat ini kami masih proses penyelidikan penyebabnya, kata AKBP Irwan. Irwan menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada Senin, tanggal 17 Januari tahun 2022, pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat di depan SPBU Sungai Misang, Kelurahan Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi. Akibat kejadian tersebut, 5 unit kios yang berada di sekitar lokasi hangus terbakar. Ia menjelaskan, sang pengemudi tidak ada di dalam kendaraan saat truk tiba-tiba berjalan sendiri, lalu menabrak kios. Terkait kemungkinan sopir lupa mengaktifkan rem tangan sehingga truk tiba-tiba berjalan sendiri, Irwan belum bisa memastikan. Selain itu, truk tangki tersebut juga dalam kondisi kosong saat menabrak kios. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Pemilik kios yang mengalami luka bakar langsung dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan.